Señorita Hermano, welcome back with us. I am Dini. I am Jopi. We are Dear Mai. Makan, makan. Arigato gozaimashita. Hari ini kita mendapatkan banyak sushi dari teman kita, pejuang lelaki berkuda. Konnichiwa. Knight itu arti pejuang lelaki berkuda. Ya pokoknya Knight itu adalah tokoh di games pada umumnya. Knight ya pakai pedang. Jadi hari ini kita dapat sushi dari Sushi Knight. Sushi Knight, thank you so much. Ini kasih tahu dulu, Sushi Knight itu sebelumnya Dini pernah order sama dia dan Dini suka banget. Ini kayak salah satu sushi kesukaan Dini banget. Bisa dibilang sushi tehnya online. Kan lu belum coba, ini cobain dulu. Kalau I sih I udah coba ya, dan I bilang itu sushi tehnya online. Kalau you tergantung. Si Dini begitu udah tahu dia mau dikirimin, dia langsung jingkrak-jingkrak, happy banget. Karena gimana ya, kalau kita tuh suka sama satu produk dan tiba-tiba produk itu, kita udah biasa konsumsi produk itu dan kita tahu produk itu benar-benar bagus dan emang layak dikonsumsi, dan tiba-tiba produk itu kontak kita tuh kayak benar-benar happy banget, benar-benar kayak ya ampun, ini produk tuh saya pakai banget, saya benar-benar konsumsi, jadi benar-benar happy banget gitu tahu dia mau kirimin. Oke, yang pertama kita akan makan. Jadi yang pertama kali kita akan cobain adalah Volcano. Dan Mei tuh suka banget makan sushi pakai avocado. Mei suka banget. Gue butuh tempat dong, gue gak mau kasih begini sebanyak ini. Gak jadi deh. Cobain ya. Pakai saus dulu apa enggak? Gue butuh tempat kalau gitu. Tadi gue pikir lo gak hancurin sama saus. Enggak, kok ini setengah doang. Aku juga gak sanggup kalau terlalu banyak. Ini ya. Nggak pakai saus dulu ya. Udah menonton ya, sus. Nyam. Nyam. Dulu apa ya? Yang Dini suka. Dari susinya dia. Kalian pertama kali makan udah langsung tahu deh. Ini bukan susi murahan yang nasi yang lempar-lempar-lempar-lempar gitu. Ini gak menjelekkan produk lain ya, cuman ini just for your information, ini bukan sushi yang nasinya nempel-nempel gitu. Kan ada sushi yang kayak Indonesia banget, nasinya tuh yang nempel-nempel dan harganya dibilang sih murah, tapi sebenernya gak murah-murah banget ya. Oh ya, ini tuh harganya Rp40.000 isi 8 Volcano sushi. Nyam. Kita cobain yang, Dini biasanya pengen banget nih cobain ini crispy cheese. Dini suka banget sama cheese. Nyam. Enak, enak. Aduh, enak banget. Jadi ini suka banget. Dia kayak cheese-nya tuh bukan kayak cheese kotak, cheese batangan gitu. Ini cheese apa ya? Kayak cream cheese gitu. Itunya apa? Bukan cheese, sorry. Mayonnaise-nya, sorry. Enak banget. Melted cheese. Oh, pantesan. Kan crispy cheese itu diisi ada crab meat, ada timun Jepang, ada crunchy tempura, mayonnaise, dan tobiko. Oh, ikannya juga di atas. Lebih jedar ya rasanya. Gue dari awal udah suka banget sih. Gue dari namanya aja crispy cheese kayak udah suka banget. Kita cobain yang berikutnya adalah ini udah gatel banget. Aduh! Sama skin! Atasnya ada abon, nyam. Kurang garing dia. Ini kurang tutup, tapi enak. Ada abonnya dulu, emang suka. Ada sushi tuh kalau pakai alpukat bener-bener enak banget. Kita cobain berikutnya. Apa nih? Cuka ikado baby octopus. Sebenernya Dini gak makan octopus sih. Itu kesukaannya Mei banget, makanya Mei bingung kok Dini bisa tiba-tiba mengiyakan baby octopus. Soalnya tuh baby octopus Dini gak suka. Dan yang suka baby ceritanya octopus tuh Mei banget. Kirimin apa yang spesial-spesial, menu-menu spesial di dia.
Pertama banget ya. Cobain ya. Aduh, licin banget. Nyam. Wow, garing banget. Lebih octopusnya dia garing loh, bukan yang kayak chewy gitu. Oh. Bumbunya. Wow. I like it. This is, oh my god, 这个很好吃的食物. Wow. Sekarang kita cobain berikutnya. Oh. Apa? Apa ini? Beef yang atau yang salmon? Beef, oke. Okay. Oh, ini kayak enak banget deh. Wow. Apa sih namanya? I don't know. Langsung aja makan. Melted beef. Oke. Itu adalah cara makan sushi yang salah. Ini adalah cara makan sushi yang benar. Nyam. Kalau ini menurut gue sih beefnya kurang juicy ya. Jadi suka dong. Aduh gila, Mei suka banget ini. Aduh. Baby octopus, oh my god. Wow. Nung cobain ini. Ini salmon. Ayo mati loh. Ini gak tau namanya apa, tapi di luarnya ada salmon aburi gitu. Oh, okay. Ya? Gak ada mana? Gak ada. Great Hanami? Ya udah. Oh iya, ini Great Hanami namanya salmon, mayonnaise, dan tobiko. Nyam. Nyam. Lembut banget semuanya, parah. Yang terakhir. Tilapia Carpaccio. Gak tau itu apa sih? Ikan tilapia dengan saus khusus apa ini? Jadi ini gak tau tilapia. Oh, I love fish. Baru pertama kali dengar ada ikan jenis ini. Nyam. Ikan apa sih? Kok kayak beef ya? I don't know. Sumpah ini ikan aneh banget loh. Rasanya kayak beef, ikannya tebel. Ikan apa sih? Dia nggak matengin semuanya, jadi masih ada kayak kenyal-kenyalnya gitu ya. Oh, dia setengah mateng. Jadi bawahnya nggak langsung, atasnya mateng. Enak sih. Kalau pakai sushi pasti enaknya. Gila. Ini tuh, mau rekomen kalian sebenarnya ada satu sushi, dia ini suka banget. Di sini namanya itu sushi digoreng, kan itu kalian wajib banget coba. Namanya Daisuki Roll, dia isinya kayak ada cheese-cheese-nya juga. Anyway, ini wasabinya bukan wasabi yang deadly gitu ya. Kalian harus coba Daisuki Roll itu di sushi snack, bener-bener harus order. Jadi sushi goreng itu di dalamnya ada cheese melted, kalian bisa bayangin itu rasa kayak apa. Parah, cuman dia udah gak kirimin lagi karena mungkin ini udah pernah pesen, dia kirimin yang kayak kita belum pernah cobain gitu. Nih, kita tuh mau bagi tips cara makan sushi yang baik dan benar. Sebenarnya ada orang yang makan sushi digigit dulu tengahnya gitu. Sebenernya bagusnya itu kalau makan sushi langsung satu hap, jadi langsung ini dimasukin semua ke mulut. Nyam. I'm good at it. Kayak gitu. Itu adalah makan sushi yang baik dan benar. Akhirnya dia itu lokasinya ada di ITC Kuningan. Oh. Enak. Ini bakal order loh lagi yang Daisuki Roll itu sih. Love banget, nyam. Nyam apa? Salmon segini tuh lembek. Bukan yang garing.
Tapi ini makan terus enak. Dalgona ya? Enak. Enggak oily gitu. Cheese-nya nyam. Very very love banget. Nyam. Nah, hal ini buat kalian yang enggak, ini kan udah 2018 ya, awal tahun lagi ya, kalian tuh harus mencari yang namanya bakat terpendam. Sampai sekarang Denny masih belum menemukan bakat terpendam dari diri Denny. Kalau orang kan biasa main piano apa kayak gitu kan, kalau bakat kalian apa? Denny kemarin sempat nemuin sih. Dan bilangnya mau ditunjukin di sini. Of course. Denny bisa bikin apa sih namanya di kuping itu? Tai kuping kalian keluar tanpa disentuh. Mau tahu caranya? Mau tahu caranya? Enggak. Kenapa sih? Enggak. Itu ya orang lagi mencari bakat tuh harusnya didukung, malah begitu. Gimana teman-teman yang lagi nonton lagi mau mencari bakatnya kan harus berani nunjukin jati diri kalian. Enggak, ya, kamu udah cukup. Kalau kalian nggak berani, takut-takutan, gimana nunjukinnya? Iya ya. Jadi mau dilihat ya? Jangan gitulah, mah. Jadi mau dengar gak? Emang apaan? Kamu mau nyanyi kan? Enggak. Teriak? Enggak. Cepetan. Pokoknya kamu mau melakukan hal yang aneh kan? Enggak, ih bakat gue, ih jahat banget sih bakat. Masa bakat dari adik sendiri bilang hal yang aneh, siapa tau bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Iya. Gak mungkin sih sebenernya. Oke, ini pemanasan dulu ya. Sebenernya ini abis sembuh sakit tenggorokan gitu, jadi mungkin agak ntar kesel sedikit ya. Dia mau ngapain? Gue lagi pemanasan, jangan ganggu. Lu ambil alih dulu videonya, ambil alih. Jangan liatin gua ngomong sama mereka. Kenapa? Market yang gitulah. Ini parah banget sih, aku makan aja. Iya, maaf. Kalian banyak yang request kan suruh mukbang sushi, ini sushi, kita udah makan sushi ya. Sushi si Gary Kitty. Margaret! Suaranya tuh kayak setan kejepit tau gak? Kayak dia mau nakutin orang. Kan gue lagi pemanasan. Kejepit kayak oke, okay. Dino udah siap. Masukin di sini gitu, nanti lu ceritain tiba-tiba keluar gitu dari kuping gue. Ih gede banget tai kuping gue gitu. If you were me, tai kupingnya benar. How could I'm not doing that? Dan ntar tiba-tiba keluar gitu ya, ya ke sana. Ma, cepetan, ntar gak selesai video. Ih udah 18 menit, coba. They like it. They want it if it's too. Oh iya, mau kasih tahu ini harga susinya tuh rata-rata 30-40 ribuan, jadi terjangkau dan isinya 8 loh sebenarnya. Jadi ada isi 8 piece. Bisa bayangkan makan satu aja kayak udah muntah-muntah kali kenyang. 8 biji 40 ribu. Susi teh berapa? Ini jangan lo, kita udah sering dibully deh. Magara. Mukanya lucu banget. Jadi gitu, ntar blurnya hilang loh. Dini, nanti kita langsung di unsubscribe. Gue harus naikin nada gue ke nada yang paling tinggi dulu. Dini.
Nanti di episode. Denny ini nggak akan mencapai 10.000 kalau begini caranya. Kita udah mau 10.000 loh. Kita mau pensiun nggak, Den? Kalau nggak kita nggak pensiun, tinggal 10.000, Den. Ih, mah garek. Keluar. Dia loncat gitu tai kupingnya. Jatuh sendiri. Iya. Itu lah. Ini tuh Denny cuma bisa keluarin suara ini sebulan sekali. Jadi langkah banget buat kalian yang kalau udah dengerin suara ini ya. Tenang. Kalian pasang kuping baik-baik, headset semua dinaikin sampai yang paling tinggi, oke? Okay? Siap-siap tai kuping kalian keluar. Gak usah pakai lilin-lilin dibakar. Dengerin suara ini. Siap. Mah, siap banget tai kuping keluar, jangan minum terus agak keluar. Ya. Ica ya tadi. Awas lu gak keluar ya. Keluarinnya gimana coba? Ya begitu lu. Gila keluar tai kuping lu gitu acting gimana sih? Berarti lu bohong dong. Iya, bukan bakat. Coba tahu yang di sana beneran bisa keluar kan? Bentar. Ya kita lagi ngapain gitu sih? Ih gila tai kuping gua keluar gitu. Iya. Sampai mari. Mari, Mar. Dede! Ya tai kuping lu beneran keluar. Sebenernya banget sama tadinya. Iya, tai kuping lu beneran keluar. Bukan yang ini tadi. Ih jorok banget tai kuping gua beneran keluar. Ini dari tuh. Makanya lu yang serius, Sa. Ini gua beneran. Dan semenjak kita punya YouTube channel, hidup kita itu 98% bercanda dan 2% serius. Gimana kita? Gimana? Kalau dia nanti jatuh ini gimana? Kan bisa acting enggak sih? Enggak. Web series ya. Tuh kan jatuh lagi. Gila, Mei seneng banget kalau dapat web series. Ya keluar. Dan lagi langsung kasus lu tiba-tiba buk gitu keluar gitu. Lu pukul buk, diri lu sendiri, lu pukul pipi lu sendiri. Hafal ya. Hafal. Eh, jorok banget sih. Mana? Cepetan lah. Gua selesai videonya. Ih jorok banget sih. Benar. Cepetan. Mana? Gua jangan sampai pakai tenaga klimaks gua ya. Cetak ya? Aduh. Dua. Tiga. Tunggu cup. Tersangku. Oh, dulu acting aja. Kan yang kerja gue. Lu cuma keluarin tai kuping. Itu dia dimanain anda gue? Dicopot. Ih, bolong. Sumpah, dia dicopot sendiri. Udah sesuai bakatnya. Bakatnya udah bener. Ini tiba-tiba copot kok. Lu bakat adik sendiri gak didukung. Enggak, tadi begitu awal langsung copot sendiri deh. Sesuai. Ini gak dimanipulasi, ini gak edit. Cek. Ngapain gitu lu? Ngapain gitu? Bagus ya. Kalau keluar enggak apa sih aneh. Loncat ya. Pasti tayangan ini langsung 10.000 subscriber. Loncat ya? Gimana sih kalau bisa loncat? Pukul diri sendiri bikin buk. Menghancurkan konser gue dong. Oke, karena kita habis konser jadi capek makan dulu ya. Tinggal yang terakhir. Ya. Ini kalau konser, kalian kalau mau undang kita datang konser, kalian harus sediain sushi ya. Yang. Ini salmon skinnya masih ada salmonnya gitu. Pantesan dia nggak gitu garing. Itu ikannya satu lagi.
Nyam. Oke, karena naga kita. Enggak kan, habis. Udah penuh. Kalau konser itu kan ada sesi istirahat dan sesi makan. Setelah istirahat pasti akan konser lagi. Udah lah. Coba, lu yang AFMR-nya tapi gue yang dari belakang gitu. Lu dubbing, lu dubbing. Dubbing. Ya. Tai kupingnya mana? Ya, taruh di kuping gue. Ah, pura-pura copot ya. Udah siap. Satu. Dua. Iya. Satu, dua, tiga. Ma, ngerti dubbing gak? Dubbing, baru pura-pura jadi gue. Pura-pura jadi Denny. Pura-pura Ave Maria. Mas cepetan, videonya udah 25 menit. Mulut lu Ave Maria. Oh, lip sync. Gak sedekat itu juga kali. Dek. Nah, satu. Tengok kupingnya mana? Udah. Ayo dah. Satu, dua. Iya. Gue liat ya, Sten. Ini jelek banget. Ih, mau kemana. Udah tuh. Nah, kasih yuk. Ini copot. Dua. Jadi sekian dari video menginspirasi ini. Ini menginspirasi banget kan, karena buat kalian yang punya bakat terpendam kayak Denny gitu, jangan takut untuk ditunjukkan ke orang-orang sekitar bakat-bakat kalian, karena siapa tahu menghasilkan pundi-pundi rupiah ya. Siapa tahu abis ini kita konser Seriosa gitu sama Gita Gutawa. Oke, bye, jangan lupa klik tombol like, subscribe, share, komen. Kalau kalian mau order bisa langsung ke Instagramnya Susi Knight, atau dia ada nomor teleponnya juga. Langsung ke WhatsAppnya 0821-1404-7657 atau line di line DEEONN Dion. Ah, yang bikin cowok. Siapa cowok mungkin? Gila, tulisannya bagus banget. Oke. Okay. Nyam. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, share, komen, dan sebarkan video ini ke seluruh dunia, ke seluruh penjuru dunia, dan kata-katain kita. Annyeong. Annyeong ikeseo. Annyeong. 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 Terus kalau kalian mau request video apa gitu, enggak, ini ngasih tahu. Saya mau request bikin video apa gitu, komen aja di bawah. Nanti kita mulai sekarang, kita akan berusaha. Ini mau nge-gym nih. Kita akan berusaha memenuhi request-request kalian, karena selama ini kan kita bilang oke-oke doang tapi gak ada yang kita penuhi. Cuman mungkin nanti pop mie doang yang kita bikin. Nanti Mei gak mau makan ah. Dek, dikatain gendut terus. Emang dikatain gendut, tembok. Denny juga sekarang udah gendutan banget. Padahal Mei itu tingginya 160 cm dan berat badannya 47. Pas kemarin-kemarin itu, pas tahun lalu itu beratnya 41. Jadi harusnya sih saya gak obes ya, sekarang pas ya. Tapi kalian gendut, tembem, pipi kayak tomat. Udah sih, biarin aja. Udah lah, lain kali Denny aja yang makan salak ban mulut. Tau gak sih, namanya saudara itu harus berbagi kegendutan. Kita 5 bersaudara. Jadi kita berbagi 5 kegendutan. Udah paham maksudnya gimana? Gak, lupain aja. Bye, teman-teman sekalian. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, share, dan sebarkan ke seluruh dunia, dan kita akan mulai coba untuk memenuhi request-request kalian. Pupu ya? Request apa? Enggak, makan ini requestnya aneh terus deh. Requestan apaan? Orang kemarin request makan enak. Pop mie. Pop mie itu kan bukan, itu apa request bukan aneh. Maksudnya dia bantu, mereka kan bantu, kalian kan bantu kita biar banyak ditonton. Dia request makanan-makanan hits. Mereka tahu kita gak makan soalnya, domie. Soalnya kita kan, soalnya kita kan ini apa namanya, kita suka kita. Kudet. Udah, gak tau makan-makan yang lagi hits gitu. Karena kita emang gak gitu. Ya ampun, dia emang bukan Sulanda. Kita gak gitu ngikutin, apa? Gila-gila. Orang-orang di YouTube yang pudi-pudi YouTube gitu. Kita lebih ke Instagram, kita lebih, apa ya?
Gue sih nontonnya film Korea ya, apa drama Korea. Dan seru-seruan, yuk ikut ajim deh, Dan. Oke, okay. Bye. Dan jangan lupa klik tombol like.